Aktivitas di pagi hari di kandang burung aviari mini bos. Ini burung kanji kalau sudah makan duluan dia rajanya ya bos. Ini bisa-bisa saya pisah nanti biar mereka burung-burung penghisap madu akan leluasa makan di sini. Tapi nanti saya lihat perkembangannya dulu lah. Bila ada terbantai dalam beberapa minggu atau beberapa bulan dikarenakan kanji, burung kanji itu ya bosku. Saya akan kita pindahkan burung kanjinya. Ini separa raja yang betina ya bosku, dan itu sogon, dan di pojok sana di jantung banyak lagi gelatik batu. Kenapa bos saya tutup ini belakangnya pakai sawit, daunnya sawit, karena kalau sore di sini panas sekali bos, makanya saya tutup. Kasihan. Sudah memfokuskan bos, karena kan di belakang lebih terang, jadi depan agak susah. Kita mencoba manggar aja bos, sama juga bos. Ini kalau diberi manggar ya. Sogon bosku, yang di atas di jantung dan di sini saya mempunyai burung manggar atau korlap, ada dua ya, satu mau jadi full, yang satunya masih trotolan, dan mana trotolan satunya, pokoknya ada dua lah bos burung manggarnya. Kemarin sempat lepas bos, burung manggaran lewat pintu situ. Pas saya buka masuk, ternyata saya tutup lagi, pintunya ngebuka bos. Oh itu. Lain. Ayo, cepat aja, kamu harus bisa bertahan hidup. Maafin aku nggak bisa bantu ya, kamu belajar untuk bertahan hidup. Saya sudah sediakan makanan di sini. Dan itu burung manggar yang masih trotolan ya bosku. Ini yang masih trotolan. Dan sebelah situ sudah mulai jadi. Ini separa raja. Mudah-mudahan bertahan itu dia bosku. Dan pejantung, mana pejantung? Oh di sana pejantungnya. Itu dia.
Dan ini, wih, banyak semutnya, bos. Satu-satu. Pokoknya saya gerak dikit aja mereka akan kabur, bos. Napasnya sangat cepat ya, bosku. Kasian sekali kakinya gara-gara kucing saya kemarin tuh yang kecil. Makan bersama, bosku. Tidak saling mengganggu ya. Dan nanti ini jatuhnya di bawah tanah. Di bawah tanah nanti sekatan yang ngambil, bos. Mukbang, 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 makan besar, bos. Makan lagi. Pakai enggak? Iya. Ya, itu juga.
Ding? Es. Oke. Es itu yang itu apa tuh? Itu harus datang. Heeh. Taruhnya di buat apa kan? Buka tinggi. Nah, kita buat mau tahu. Aku nggak punya alis, aku gemuk ini kembang kelopot. Nedi, anu itu kepala angka kono. Tapi saya uang mau buka izin gede-gede kok jam ini loh. Oke. Mau nih gawat nih ini. Anu kupe, ini kita. Oke. Oke bosku, mungkin itu saja ya info dari Hantar Bute tentang kandang api harim ini, tentang burung kecil-kecil atau burung penghisap madu. Semoga burung-burung kecil yang ada di kandang api harim ini punya Hantar Bute hidup dan selalu berkembang biak.